Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Kucing bulu pendek Brazil, atau yang dalam bahasa Portugis dikenal sebagai Gato Brasileiro de Pelo Curto, adalah salah satu ras kucing yang berasal dari negara Brazil. Kucing ini memiliki ciri khas bulu yang pendek dan halus, serta tubuh yang proporsional dan atletis. Sejarah, kucing bulu pendek Brazil adalah ras kucing yang relatif baru. Kucing-kucing ini berasal dari jalanan Brazil dan biasanya hidup sebagai kucing liar. Namun, pada tahun 1980-an, sekelompok pecinta kucing di Brazil memulai upaya untuk memelihara dan membiakkan kucing-kucing liar tersebut. Melalui program pemuliharaan selektif, mereka berhasil mengembangkan ras kucing baru dengan bulu pendek dan warna yang beragam. Ras kucing tersebut kemudian diakui oleh Asosiasi Kucing Brazil pada tahun 1998. Ciri-ciri fisik, kucing bulu pendek Brazil memiliki tubuh yang proporsional dan atletis, dengan berat badan antara 3-5 kg untuk betina dan 4-6 kg untuk jantan. Bulu kucing ini pendek dan halus, dan ada berbagai warna dan pola yang dapat ditemukan pada kucing ini. Kepala kucing bulu pendek Brazil berbentuk segitiga, dengan telinga yang besar dan tegak. Mata mereka bulat dan agak cembung, dengan warna yang berbeda-beda tergantung pada warna bulu mereka. Kepribadian, kucing bulu pendek Brazil sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Mereka suka bermain dan aktif, dan seringkali ditemukan berlari-lari di sekitar rumah. Mereka juga suka diperhatikan dan akan senang sekali jika pemiliknya memberi mereka perhatian dan kasih sayang. Kucing bulu pendek Brazil sangat pintar dan dapat dilatih dengan mudah. Mereka juga sangat bersahabat dengan hewan peliharaan lainnya, seperti anjing dan kucing lainnya. Perawatan, kucing bulu pendek Brazil membutuhkan sedikit perawatan karena bulunya pendek dan halus. Namun, mereka tetap membutuhkan perawatan dasar, seperti memandikan mereka sesekali, memotong kuku mereka secara teratur, serta memberi makanan yang seimbang dan teratur. Kucing bulu pendek Brazil juga membutuhkan aktivitas fisik yang cukup, sehingga pemiliknya harus memberikan waktu untuk bermain dan berolahraga dengan mereka. Kesimpulan, kucing bulu pendek Brazil adalah ras kucing yang ramah dan aktif, serta mudah dilatih. Mereka membutuhkan sedikit perawatan karena bulunya pendek dan halus, namun tetap membutuhkan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Jika Anda sedang mencari kucing yang ramah dan mudah bergaul dengan manusia, kucing bulu pendek Brazil bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, kucing bulu pendek Brazil juga dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini membuat mereka menjadi pilihan yang baik untuk keluarga yang sering berpindah-pindah tempat tinggal atau memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Meskipun kucing bulu pendek Brazil tergolong ras yang sehat dan kuat, tetap disarankan untuk memperhatikan kesehatan mereka dengan memberikan vaksinasi dan pemeriksaan rutin ke dokter hewan. Beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami oleh kucing bulu pendek Brazil adalah obesitas dan penyakit jantung. Sebagai kucing yang aktif, kucing bulu pendek Brazil membutuhkan tempat yang luas untuk bergerak dan bermain. Oleh karena itu, sebaiknya pemilik memberikan ruang yang cukup untuk mereka bermain dan melatih keterampilan mereka. Dalam hal makanan, kucing bulu pendek Brazil membutuhkan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi, terutama protein dan lemak yang berasal dari sumber hewani. Jangan lupa untuk memberikan air bersih dan segar setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kelembapan tubuh kucing. Secara keseluruhan, kucing bulu pendek Brazil adalah ras kucing yang sangat cocok untuk keluarga yang aktif dan mencari kucing yang mudah bergaul dan memiliki kepribadian yang ramah. Meskipun membutuhkan perawatan yang minimal, tetap perlu memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan mereka agar mereka dapat hidup sehat dan bahagia bersama keluarga.